Deden. Saya sendirian, bos. Mana Deden? Deden mau pulang dulu, ambil pakaian. Waktu kabur, dia nggak sempat bawa pakaian. Kaburnya buru-buru. Kenapa kaburnya nggak santai aja? Dia dikejar sama kakak iparnya mau dihajar. Berarti Deden kaburnya harus buru-buru. Yang jadi masalah, Deden gak berani ketemu sama kakaknya. Apalagi ketemu sama kakak iparnya. Jadi, dia harus masuk ke rumah, tapi gak boleh sampai ketahuan sama kakaknya, apalagi ketemu sama kakak iparnya. Halo? Barangnya kamu bawa? Di rumah. Mudah-mudahan Deden gak ketahuan. Hei! Sambil nunggu Deden, mari kita main ular tangga. Saeb, kira-kira sekarang lagi apa ya? Bermain ular tangga itu, kita seperti sedang menjalani kehidupan. Suatu ketika, kita akan tiba di titik ular. Itu artinya, mau tidak mau kita harus turun. Suatu ketika, kita akan tiba di titik tangga. Disitulah saatnya kita naik. Saya mah pesimis. Saya bakal insap jadi copet. Saya sekarang nyesel. Dulu rekrut saya jadi copet. Sekarang, giliran saya sudah insap. Saya justru malah ingin jadi bos copet. Mana si Deden? Kok belum datang juga? Gimana kalau saya ngebujuk Nana lagi? Dompet. Kamu tukang todong? Iya, dia tukang todong. Saya temennya. Dompet saya isinya gak sampai 10 ribu. HP? HP saya butut. Kenapa kamu kelihatan sedih? Aku mau kita bercerai baik-baik. Mana ada perceraian yang baik-baik? Perceraian itu di mana-mana gak baik. Perceraian itu pasti menyakitkan. Kalau bisa mah usahain sebisa-bisanya jangan sampai cerai. Kalau ada masalah, cari jalan keluar yang lain. Jangan cerai. Nana itu sombong, so jual mahal. Dia sudah nolak ajakan kita. Kita cari yang lain aja, yang mau jadi copet dengan hati yang tulus ikhlas. Lebih bagus kalau perempuan. Cantik, single, dan available. Bos mau cari mahasiswa baru yang nantinya mau dijadiin anak buah? Atau mau cari istri lagi? Mahasiswa dan anak buah adalah dua pulau. Dan istri baru adalah pulau ketiga. Semua keinginan itu harus terlampaui. Seperti pepatah yang mengatakan, sekali dayung, dua, tiga pulau terlampaui. Hai, operasi yuk. Yuk. Sebentar. Hai. Ketemuan di tempat kemarin yuk. Kapan? Sekarang. Yuk. Maaf, aku gak jadi ikut kamu. Deden sudah datang.
Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Siap, gerak. Berhitung, mulai. Satu, dua. Istirahat di tempat, gerak. Hari ini hari pertama. Kalian bertugas sebagai asisten dosen yang apabila disingkat maka akan menjadi asdos. Tugas pertama kalian mencari calon mahasiswa baru Akademi of Bandung Copet. Pastikan orang yang kalian dekati untuk diajak bergabung adalah orang yang berstatus pengangguran, miskin, dan lemah iman. Siap, laksanakan.